Sejurus selepas diumumkan sebagai calon Perikatan Nasional PN bagi Parlimen Gombak, Datuk Sri Azmin Ali tidak menunggu lama untuk menghangatkan perjalanan kempen PRU15 dengan membidas pimpinan Pakatan Harapan PH. Katanya kenyataan pimpinan tertinggi PH khususnya DAP telah menyinggung perasaan orang Melayu dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sebelum pilihan raya umum 2018, sejumlah RM700 juta telah pun disalurkan kepada Teraju. Dan kita lihat mandat yang diberikan pada Teraju adalah untuk membantu syarikat-syarikat Bumi Putra Melayu yang kecil, IKS dan sebagainya, untuk terus diberikan peluang untuk mengembangkan perniagaan mereka. Namun sebaik saja Pakatan Harapan diberikan kuasa pada tahun 2018, peruntukan Teraju telah diberhentikan sama sekali. Maka saya telah membangkitkan perkara ini apabila Kuan Eng membentangkan belanjawan pada tahun 2020 yang dibentangkan di Parlimen pada 2019. Dan saya telah menulis surat kepada Perdana Menteri ketika itu untuk mengingatkan supaya sejumlah RM400 juta perlu diperuntukkan bagi tahun 2020 kerana ia dapat membantu lebih 10,000 Bumi Putra dan 200 syarikat Bumi Putra. Malangnya, apa yang dibentangkan oleh Kementerian Kewangan di bawah pimpinan Guan Eng untuk tahun 2020 hanya berjumlah RM100 sahaja. Jadi bagi saya ini satu penafian hak untuk Bumi Putra.